Bang, saya kan punya kolam banyak nih. Saya kan punya kolam banyak. Bingung mau pelihara apa? Ikan nila udah, ya kan. Sekarang yang saya lihat di sini abang bisa sukses begini. Itu apa sih yang dipelihara? Di sini salah satunya Mas Koki. Mas Koki. Salah satunya di antaranya banyak ada diskus, ada angelfish, ada guppy, ada cupang, ada lohan, ada peacock bass predator dan predator beberapa lainnya. Nah, tapi yang abang tekunin banget itu apa? Sebenarnya sama rata semua ditekunin, konsepnya jadi beda. Oh, dibedain. Nah, yang indoor sama yang outdoor. Kalau untuk goldfish semuanya outdoor. Outdoor. Nah, kalau yang untuk ikan-ikan pasangan setelan di akuarium itu indoor. Indoor. Nah, bang, perjalanan abang nih bisa seperti ini gitu kan? Itu berawal dari tahun berapa? Tahun 99. Perih, Pak Jis. Perih. Perih? Perih. Oh, nah kayak luka pernah dibuat. Ya, nah, gitu. Belum tahu ikan loncat, belum tahu ikan beranak, belum tahu ikan lor. Dari mulai ikan beranak, ikan jenis platis. Oh, platis pedang. Karena itu doang yang ada modalnya buat beli ikan murah tapi bisa ngebanyakin. Pertama kali modal berapa, Pak? 5.000 perak. 5.000 perak. 5.000. 5.000 perak bagi dua. Bagi dua. 2.500 buat beli ikannya, 2.500 buat makan. Makan. Iya. Nah, yang 2.500 itu diolah. Nah, dari plastis pedang, Bang. Oh. Dari plastis pedang, ya kan. Itu kan sampai berapa? Sampai ribuan ekor. Sampai ribuan ekor. Sampai ribuan ekor jadi modal utama lagi. Dari modal utama. Jadi modal utama. Dari 2.500. Dari 2.500 perak waktu itu dapat ikan 250 ekor. Nah, kan ini berarti dari 99 sekarang ini udah berapa tahun? Udah 20-an tahun ya, kurang lebih ya. 20-an tahun. Nah, dari platis pedang, nah, bisa sampai menyara ikan-ikan. Ini berawalnya setelah saya jadi petani yang harus untuk hidup, sampai beranjak menjadi pedagang ke pasar, sampai akhirnya di pasar itulah mengenal yang namanya dunia ekspor. Saya mulai jadi supplier. Setelah jadi supplier, emang Indonesia ini kan dikenal sebagai negara penyuplai untuk ekspor, terutama pada saat 90-an itu untuk Singapura. Nah, dari situlah seringkali banyaknya permintaan dari ekspor yang kurang. Saya terinspirasi untuk produksi, untuk cukupi kebutuhan yang diminta oleh perusahaan. Nah, dulu kan belum begini kan, Bang? Belum. Dulu pakai apa? Pakai apa? Pak Jis, kalau diceritain, mana ya? Suka ketawa sendiri, sedih tapi bangga. Tetangga buang plastik spring bed. Oh, plastik spring bed. Iya, plastik pembungkus. Kita ambil, kita bikinin jadi kolam pakai peti jeruk. Kita susun-susun. Yang penting nampung air kagak bocor. Oh, enggak malu tuh ya? Enggak malu. Penting halal. Pas punya hasil lebih dari perjalanan ya kan, dari ikan, itu berapa tahun? Kalau istilah dasarnya gini, kalau mau main ikan, belum ngerasain prakteknya secara konsisten 5 tahun minimal. Nah, itu orang ikan nyebutnya, lu belum tukang ikan kalau belum 5 tahun. Oh, gitu, gitu. Karena manis pahitnya dirasain semua tuh Majis. Jadi kalau udah bisa ngikat perut ya, nah baru itu jadi tukang ikan ya. Besok panen tiba-tiba buyar mati semua, stres kagak kan gitu. Nah, kalau itu ngalamin tuh? Oh iya. Besok panen, malamnya ikannya habis. Habis? Itu gimana perasaan? Mungkin Allah mau ngasih yang lebih. Oh gitu. Oh udah mikir gitu aja. Ini distributor untuk produk saya. Saya buat pelet. Untuk bikin pakan. Pelet juga? Iya, buat goldfish. Pelet juga? Ini distributor untuk Jakarta. Oh, pelet orang. Jadi saya baik gini. Peletin orang. Udah berapa lama? Udah setahun lebih. Setahun lebih. Jadi abang bikin, ya. Nah beliau ambil, ya, pasangan, ya. Gimana produksi? Wah, ludes. Ludes? Ludes. Waduh, abis dong. Walaupun pandemi kemarin, ini udah banyak yang ngantri. Udah banyak ngantri sekarang? Alhamdulillah. Ikan juga ngambil juga dong? Iya. Dari sini juga? Kalau ngambil di sini nggak ada matinya. Di sini nggak ada matinya? Ya kalau mati nggak balap. Nah kalau mau, misalnya orang-orang sono nih, kan Jakarta Pusat, kan Tanah Abang. Itu rumahnya apa namanya? Di Mas Mansur, nomor 53, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
di mana tuh? 0878-8989-2798. Nah, tuh kalau mau beli ya, langsung ke dia aja. Jadi nggak usah kemari. Kejauhan. Ini ada ikan apa? Arwana. Ini buat biangan atau apa? Iya, ceritanya. Istilahnya gini Pak Jis, dalam usaha saya ini ada satu orang yang namanya fish lover maniak, itu sahabat sejati saya. Nah, dialah yang selalu ada dari nolnya saya sampai akhirnya saya punya ini dan itu, nggak lepas dari dia juga. Nah, dia senang mengkoleksi ikan-ikan yang belum ada ataupun yang saya nggak mampu belinya. Nah, dengan seizin dia, ikan itu bisa dimanfaatkan daripada nganggur diproduksi. Selagi kita punya bahannya dan kita dapat ilmunya. Dan ini salah satu terobosan kita coba langsung ternaknya di kolam darat, nggak di kolam tanah. Oh gitu. premiumbeat.com. Ini mesin cetaknya Pak Haji. Ini 1 tahun setengah. Dia pelihara umur panjang, bukan kayak orang fitness dijadi-jadi. Ini anaknya lagi. Pada varian ini warna kayak gini belum umum. Istilahnya jadi saya jadi maskot di sini, warnanya nggak lagi buat kontes nih. Kontes dari 20.000 keluar ini doang satu. Mulangnya lama banget. Ini sekarang dia mulai keluar free color tuh, dari 3 warna. Ini belum terisi. Tadi panda nih? Iya. Hitam semua orang berarti? Dari lahirnya udah hitam putih. Oh hitam putih. Untuk di varian ini hitam putih yang benar-benar permanen sampai sepanjang masanya jarang mau. Ada yang hitam putih dari rasnya dia nih, tapi seringkali bablas, jadi polos warnanya. Nah Bang, ini kan berarti udah hampir 20 tahun, ya kan? 20 tahun menggeluti ikan hias, ya kan? Dan semuanya dari ikan hias, Abang udah? Alhamdulillah. Apa yang diimpiin, alhamdulillah terwujud. Ya, saya mau tanya lagi, resepnya apa sih sebetulnya? Resep yang paling pertama adalah jangan pernah lupa sama orang tua. Sama orang tua jangan pernah lupa. Jangan lupa sedekah. Jangan terlalu ambisius dari jadi orang. Jangan serakah lah, ya, ya kan? Jangan dengki. Jangan dengki. Ya, semampu kita, ya itulah. Ya, karena rezeki itu nggak akan pernah bertukar. Amin. Kalau saya lihat, itu kan begitu luas nih, gitu kan? Dengan usia kita juga yang memang sudah nggak muda lagi. Ya, betul. Ini ada yang ngurusin apa itu? Alhamdulillah, Majis. Perlahan-perlahan anak saya yang anak sulung sudah mulai membuka dirinya, membuka hatinya, mau diurusin. Karena saya bilang udah mau, kenapa? Harus kita ketahui bahwa ikan ini atau makhluk hidup itu untuk melakukannya minimal senang dulu dari hati, suka dulu, baru itu gampang. Tadinya nggak suka? Kalau cuma ngeliat duitnya doang, masalah mulu yang datang. Masalah mulu ya? Kalau kita suka dulu, nikmatin dulu prosesnya semua, duitnya bonusnya. Weh. Bonusnya. Yang mana sih anaknya? Ini Pak Jis. Tan, sini Tan. Tan. Nah Sultan, awalnya tuh kan dari nggak suka atau suka, itu kenapa bisa suka? Kalau dibilang suka, sebenarnya suka, cuma suka minta duit kan? Belum, udah pasti tuh. Udah pasti minta duit gitu kan? Terus yang segimana? Jadi untuk menikmatinya ini yang belum, karena kan kalau biara ikan itu kan bukan cuma sekedar seperti makan, ya harus dari kita sama ikan itu harus ada perasaan lebih. Ya harus ada dekat lah.
ikut-ikut jadi ngirim sampai akhirnya saya yang berangkat sendiri kirim ke perusahaan gitu kan. Akhirnya sekarang mulai dikasih kepercayaan untuk coba deh lu pegang sendiri. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama, makasih banyak-banyak semuanya ya kan. Siap, mudah-mudahan dari teman-teman nih ya kan, para pecinta sekalian ya kan. Intinya kalau kita mau usaha mudah. Pertama ada kemauan dan modalnya itu nggak jauh-jauh, jujur, banyak sedekah sama patuh sama orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.